Menjelang kemuncak ibadah haji di Arafah, Lembaga Tabung Haji TH giat melakukan persiapan terakhir sebelum menyambut ketibaan para duyuful rahman. Beberapa pembaharuan diperkenal tahun ini termasuk melibatkan tapak perkhemahan di Arafah dan Mina. Fahmi Muhammad Nur dari Mekah ada laporannya. Ketua Rombongan Haji Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman berkata segala persiapan yang dilakukan pihak Masyariq Holdings dalam menyediakan perkhidmatan dan kemudahan asas jemaah haji Malaysia khususnya di Arafah, Muzdalifah dan Mina berjalan lancar. Kejayaan Malaysia melengkapkan segala perjanjian dengan pihak Masyariq membolehkan negara memilih tapak perkhemahan di Arafah dan Mina. Kita telah memilih tapak-tapak yang bersesuaian dengan kita. Contohnya, di Arafah kita memilih di penghujung kawasan di Arafah kerana ianya berdekatan dengan laluan untuk ke Muzdalifah. Begitu juga di Mina ini, Muaisim, kemah ini berdekatan dengan mulut terowong untuk pergi melontar. Jadi tidak perlulah para jemaah haji berjalan dengan jauh kerana ianya berdekatan dengan mulut terowong. Mereka hanya perlu bila sampai balik daripada melontar, terus boleh masuk ke perkhemahan jemaah haji Malaysia. Beberapa penambahbaikan dilakukan tahun ini melibatkan kemudahan tandas, pendingin hawa dan kemah yang lebih berkualiti. Permaidani yang disediakan juga lebih tebal berbanding sebelum ini. Kesemua penambahbaikan ini setaraf dengan kemudahan yang disediakan kepada jemaah haji package. Daripada sebelum akhir musim haji yang lalu lagi, kita telah membuat perbincangan di Mekah dan diteruskan beberapa kali pihak Masyariq datang ke Malaysia untuk berbincang dengan pihak tabung haji. Penambahbaikan-penambahbaikan ini menunjukkan kesungguhan pihak tabung haji dan juga pihak Masyariq untuk memberi kemudahan-kemudahan dan keselesaan yang terbaik kepada jemaah haji kita supaya para jemaah haji kita sendiri dapat menumpukan perhatian mereka kepada ibadah mereka sepanjang mereka berada di sini. Kerja-kerja naik taraf di Mina dan Arafah sudah mencapai 80% dan dijangka siap sepenuhnya sebelum ketibaan jemaah 8 Jun ini. Okey, baik. Ini adalah antara penambahbaikan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Tabung Haji dan juga pihak Masyariq bagi memastikan keselesaan para jemaah haji bagi musim kali ini sekaligus memberikan pengalaman yang lebih berharga buat para duyuful rahman. Dari Mekah Al-Mukarramah, Fahmi Muhammad Nur, RTM.